Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haji Paloper. Sebelumnya saya mau minta maaf karena akhir ini saya jarang mengupload video ke channel saya ya. Dikarenakan saya ada kesibukan pribadi lah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa mengajak teman-teman masih di sekitar Kabupaten Ciamis ya. Dan di sini saya sudah berada di depan pintu gerbang Wahana Tirta Pasiraya ya, di Panjalu ya. Kalau dari Raja Desa sih sekitar 1 jaman dari sini ya. Cuma buat ke teman-teman apalagi yang daerah Panjalu, terus Kawali itu dekat, semakin dekat ya. Itu saya dari Raja Desa, dari teman saya ya. Dan buat teman-teman mungkin tidak aneh lagi, tidak asing lagi tempat ini. Soalnya saya lihat di story WA, terus di status IG, di status Facebook, pokoknya dan lain-lain itu banyak teman saya yang posting-posting di sini, foto-foto di sini ya. Itu saya penasaran gitu, ada apa aja di dalamnya. Maksudnya wahana apa aja yang tersedia di di wisata ini ya. Jadi sebelum saya lanjut perjalanan, saya minta dukungannya buat channel saya, tekan tombol subscribe, terus loncengnya juga nyalakan ya. Dan kita langsung saja tanpa basa-basi. Oke, buat teman-teman, inilah saya sudah di dalam tempat wisatanya ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk ya ke tempat wisatanya ya. Dan bisa kalian lihat di sini banyak pemandangan. Coba kawan, di sana banyak sekali pemandangan ya. Ada situ Lengkong Panjalu, terus semua pokoknya pedesaan semua dari sini kelihatan. Karena di sini makanya itu dinamakan Pasiraya ya. Oke. Dan buat kalian, kita masih ada di sana kita ke atas lagi. Di sana ada kayaknya ada kolam renang ya, menurut teman-teman saya ya. Jadi let's go aja. Teman-teman, dan sekarang saya lagi berada di tempat ketinggian banget nih. Dan bisa teman-teman lihat ya, ke belakang saya itu di sana pemandangan yang sangat indah. Di sana ada situ Lengkong, terus pedesaan. Pokoknya udaranya ngahiliwir. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi wisata ini gampang banget. Apalagi buat teman-teman yang berada di sekitaran Kabupaten Ciamis ya. Tempatnya yaitu di Panjalu nih. Buat bayar parkir sama biaya masuk tadi
20.000 itu hari biasa ya. Tapi kurang tahu kalau hari-hari ramai ya. Minggu sekarang kebetulan lagi sepi nih. Nih, bisa kalian lihat nih, di situ ada situ Lengkong, Panjalu, terus pedesaan, gunung-gunung, pokoknya lengkap di sini. Akhirnya nyampe juga sampai puncaknya dari bawah kayak naik gunung. Dan ini kolam di atas puncaknya. Jadi suasana sepi ya, buat suasana sepi sepi. Jadi enak banget buat berenang nih. Jadi kita ganti kostum dulu. Oke, go. Ini dia saatnya kita berenang. Oke teman-teman, mungkin itu perjalanan tadi saya, dan kita sekarang masih berada di wahana Pasir Raya ya, Panjalu. Mungkin kali ini kita langsung pulang aja karena waktu sudah sore ya. Jadi buat teman-teman yang belum bantuan subscribe ya, mohon subscribe aja ya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, dan sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Oke, guys.